SMP kelas 2, saya kemudian pernah menanyakan sesuatu pada bapak ibu saya. Pi, mi, asal saya dari mana? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibu mula. Kalau gitu bapak dan ibu dari mana? Dari kakek mula. Kakekmu dari mana, kakek nenek? Dari buyut lah. Lalu buyut dari mana? Ah, kamu banyak tanya aja. Kamu tanya sama pastor aja deh. Nah, besok saya tanya sama pastor. Pastor, pastor, asal kita ini dari mana ya pastor ya? Pastornya menjawab, asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam. Begitu. Nah, berarti orang Kristen, orang Katolik percaya nggak Tuhan? Sama, percaya juga Tuhan kayak kita. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu Tuhan yang menciptakan kita yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Ada tiga nih. Lalu pastornya bilang, klik, bukan begitu ceritanya. Tiga Tuhan itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan itu ada tiga kepribadian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tiga-tiganya tidak dapat disatukan. Satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Ngerti atau enggak? Pusing nggak? Berarti Anda ngerti kan apa yang saya rasakan ini? Kenapa saya juga pusing, mana saya tanya? Loh, kalau gitu saya tanya yang lain deh. Kenapa Tuhan harus tiga? Kenapa Tuhan nggak empat atau nggak lima aja bisa buat Power Ranger kan gitu kan? Kalau lima kan ya? Apa kata pastornya? Lik, kalau kamu masih banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kok bisa begitu? Karena beriman adalah percaya tanpa banyak tanya. Taken for granted. Lalu kemudian ke belakang saya baru tahu, mereka mengidentikan iman itu kayak nonton pertandingan, kayak nonton pertunjukan sulap. Pernah nonton pertunjukan sulap? Nih lihat ya, topi saya kosong ya, kosong ya, kosong ya, kosong ya, kosong ya. Tiba-tiba, merpati keluar. Kelinci keluar. Nah, ini masalahnya. Masalahnya adalah apa? Jangan dipikirin. Karena itu adalah iman. Akal manusia terbatas, tidak bisa sampai kepada iman. Gitu. Oke, saya nggak banyak nanya lagi. Besoknya kemudian saya mendengar ketika pelajaran agama, ketika Yesus disalib di kayu salib, maka Yesus mengatakan sebelum dia meninggal, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya lagi, loh, Yesus kan Tuhan. Kenapa dia perlu memanggil Tuhan yang lain? Berarti ini kayak jeruk makan jeruk ini. Nah, pastornya bilang apa? Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Oke, kalau gitu saya katakan, it's enough. Karena kalau saya punya agama dan saya nggak boleh bertanya, lantas kenapa saya harus punya agama? Kalau sekadar untuk baik, nenek saya juga baik. Nenek saya nggak pakai agama. Kalau sekadar cuma untuk kemudian melakukan hal-hal yang kemudian hebat, banyak orang hebat tanpa agama dari dulu. Nah, kenapa harus pakai agama? Untuk apa agama? Saya keluar dari agama Katolik secara struktural. Secara fungsional, tapi tidak secara struktural. Maksudnya apa? Nggak pernah lagi pergi ke gereja, nggak pernah lagi ikut-ikutan hal-hal ibadah kemudian dalam Katolik, karena saya sudah nggak yakin sama sekali, tapi KTP saya masih KTP Katolik. Lah kenapa? Ngurusnya susah lho sekalian. Sampai kemudian baru 2 tahun kemarin baru saya ganti KTP saya jadi KTP Muslim. Kenapa ngurusnya susah? Saya dipingpong-pingpong terus. Saya pergi kemana-mana, ada sekitar 5 masjid saya datangi, nggak ada satupun masjid mau ngeluarin surat pindah agama, kalau nggak saya bayar duit. Serius, saya nggak bohong. Bukan masalah duitnya, walaupun waktu itu memang saya masih miskin. Bukan masalah duitnya, tapi masalahnya adalah kemudian kita menyuap. Teman-teman ya. Nah, kemudian itu 5 masjid nggak ada yang mau ngeluarin. Nah, ketika kemudian, kenapa? Nah, itu orangnya sama semua itu. Nah, itu kemudian nggak ada yang mau ngeluarin. Tanpa kemudian adanya duit. Lalu saya pikir, biarin aja lah Umar bin Khattab pas masuk Islam kan juga nggak pakai KTP kan gitu kan ya. Nah, makanya saya bilang, nggak ada masalah. Nah, ketika kemudian saya kemudian keluar dari agama Katolik, ketika SMP kelas 2, saya nyari sendiri, lalu dari mana asal manusia? Apa tujuan hidup manusia? Dan akan kemana manusia setelah mati? Akhirnya saya dapat, asal daripada manusia, Bapak-Ibu sekalian. Yakin? Benar ya sekalian? Yang yakin sok, saya mah enggak. Lah kenapa? Karena ini adalah kemudian kebohongan. Tapi ini diajarin enggak sama anak-anak kita? Diajarin. Sekarang di sekolah mereka diajarin atau enggak? Diajarin. Jadi jangan heran, pulang-pulang anak kita kemudian bilang sama kita, mah, kita kira-kira dari monyet yang mana, mah ya? Karena dia diajarin kemudian di sekolah, manusia berasal dari monyet. Nah, ketika saya SMP, sekalian, saya yakin 100% manusia asalnya dari monyet. Kenapa saya yakin? Karena guru saya bilang begitu.
Saya baca buku, PhD bilang begitu, profesor bilang begitu, semua bilang manusia asalnya dari monyet, maka saya percaya. Saking tertariknya saya pada asal manusia, saya perdalam kemudian biologi, sampai-sampai saya diwakilkan olimpiade biologi dari sekolah saya. Nah, ketika saya semakin belajar, semakin saya merasa aneh, kayaknya manusia bukan berasal daripada monyet deh. Nah, kenapa? Karena kalau berasal daripada monyet, maka sekarang seharusnya nggak ada monyet lagi. Kenapa? Karena teori Darwin, tulang punggungnya adalah survival to the fittest. Siapa yang fit, dia survive. Yang tidak survive, berarti mati. Kan itu kan ya? Maka kalau manusia berasal daripada monyet, semua monyet pasti sudah jadi manusia. Karena kalau monyet yang nggak jadi manusia, dia bakal mati. Kan itu kan ya? Tapi sekarang monyet masih ada nggak? Masih. Manusia masih ada nggak? Masih. Berarti manusia bukan berasal daripada monyet. Satu. Yang kedua, ini adalah gambar ikan zaman dulu. Ini ikan zaman sekarang. Ada beda nggak? Ada, ya, satu punya daging, satu nggak punya. Iya, saya juga tahu. Ada nggak beda bentuknya? Nggak ada. Ribuan tahun yang lalu nggak berbeda dengan yang sekarang. Ini adalah daun zaman dulu. Ribuan tahun yang lalu. Ada bedanya nggak dengan yang sekarang? Nggak. Ini semut zaman dulu. Semut zaman sekarang, apakah berubah jadi satria baja hitam? Nggak. Maka ketika semut tidak berubah, daun tidak berubah, dan ikan tidak berubah, apa yang menyebabkan kera bisa berubah jadi manusia? Nggak mungkin. Maka kalau gitu dari mana asal manusia? Saya cari lagi. Pelajaran favorit evolusi sudah lewat. Pelajaran favorit yang kedua, asal manusia adalah dari reproduksi, sekalian. Inilah asal manusia, sekalian. Wah, sebentar. Ini kurang kompatibel berarti. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Sebentar, saya puterin manual ya. Sebentar, Bu, ya. Allah sayang orang sabar. Nah, saya puterin secara manual aja. Nah, ini perhatikan, Bu, sekalian. Ini apa ini, Bu, sekalian? Ya, udah baca. Nyontek, Bu, sekalian. Nah, ini apa ini, Bu, sekalian? Sperma. Nutfahnya laki-laki, Bu, sekalian. Benda yang kotor, jijik, hina. Dan kita semua berasal dari sini. Betul begitu? Oke, pertanyaan saya sederhana. Sperma dibuat di mana? Di sono. Sononya mana? Dibuat di mana, ibu sekalian? Bapak-bapak ada yang tahu? Dibuat di dalam tubuh laki-laki. Ya kan? Pertanyaan saya sederhana. Ibu-ibu gak usah jawab, saya mau tanya bapak-bapak dulu. Pak, sperma kan dibuat dalam tubuh kita nih. Pertanyaan saya sederhana. Ada gunanya gak bagi kita? Ada. Buat tambah kuat? Enggak. Buat tambah ganteng? Enggak. Tambah pinter? Enggak. Berarti sama sekali enggak ada gunanya bagi laki-laki. Betul begitu? Pertanyaan saya sekarang, apa guna sperma? Satu-satunya guna sperma, sole purpose daripada sperma adalah masuk dalam tubuh perempuan untuk menghasilkan individu yang baru. Kan itu kan ya? Itu satu-satunya guna sperma. Pertanyaan saya sederhana. Dalam sejarah perspermaan, pernah nggak ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki, lalu survei dalam tubuh wanita, lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki? Pernah nggak? Nggak ada. Berarti kita bisa asumsikan bahwa sperma nggak tahu apapun tentang kehidupan di tubuh perempuan. Betul begitu? Oke, saya pertama kali ke Amerika. Pertama kali ke Los Angeles. Wajar nggak kalau saya kemudian nggak tahu apapun tentang Amerika? Wajar nggak? Wajar kan ya, sama kayak ibu-ibu pas datang sini kan kayak orang udik juga kan ya. Nah, tapi yang pengen saya kasih itu adalah sperma walaupun tidak pernah pergi ke tempat ovum, tempat ambulan perempuan, walaupun itu satu-satunya tujuan dia, dia tahu 100% tentang tubuh perempuan. Apa yang dia tahu? Saya kasih tahu. Saya kasih tahu dalam tubuh perempuan. Tubuh perempuan itu punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini bisa bunuh yang kayak sperma tadi dalam waktu 2 detik. Berapa? 2 detik. Jadi kalau sperma kemudian masuk dalam tubuh perempuan nggak pakai persiapan, mati akan dalam waktu 2 detik. Sekarang pertanyaan saya, sperma sekali keluar berapa, Pak? 250 ribu. Sudah pernah hitung, Pak, ya? Berapa sekali keluar kira-kira, Bapak sekalian? 1 juta, salah. Berapa sekali keluar? Billion. Berapa lebih tepatnya? 2 juta salah. Sekali keluar rata-rata laki-laki normal rata-rata keluar sperma, satu kali keluar 500 juta. 500 juta yang kayak tadi. Sekali keluar rata-rata 500 juta. Pertanyaan saya sederhana. 500 juta itu kemudian pas masuk dalam tubuh wanita, pasangan dia itu, oke tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 500 juta, serbu. Pasuan pertama mati, pasuan kedua mati, pasuan ketiga mati, keempat mati, kelima mati, karena racun tadi kan, yang paling belakang mundur. Nah, dia takut. Dia bilang, sebentar, kita jangan ikut ke sana. Dia ambil sampel racunnya, kemudian dia bilang, lapor, Pak, saya balik lagi, Pak, kita gagal untuk menembus wanita. Ini gara-gara racunnya kayak begini. Kita teliti, kita bikin penawar, dan kita balas dendam. Apakah yang begitu yang terjadi? Enggak. Yang terjadi adalah ketika sperma 500 juta itu masuk dalam tubuh perempuan, dia sudah bawa penawar racunnya masing-masing.
Pertanyaan saya sederhana, dia nggak pernah ke sana, tahu dari mana dia bakal menemui racun? Tahu dari mana dia sudah membawa penawar racun yang sesuai dengan dosis yang tepat dan dengan macam yang tepat? Tahu dari mana? Itu yang masih saya tanyain sampai dengan sekarang. Dan tidak hanya halangan itu yang dia alami, tapi ada halangan yang kedua. Cewek punya dua pabrik, pabrik sebelah kiri, pabrik sebelah kanan. Keluarnya sel telurnya cewek itu 2 bulan sekali sebelah kiri, 2 bulan sekali sebelah kanan, gentian. Jadi kalau 1 bulan sekali keluar, kalau nggak dibuahi jadilah mens. Kan gitu kan ya? Pertanyaan saya sederhana, di mana ketemunya sperma dan ovum? Di mana ketemunya sperma dan ovum? Hah? Uterus salah, uterus rahim salah, itu kan tengah-tengah. Di mana ketemu sperma dan ovum? Di mana? Di lorong sebelah kiri atau di lorong sebelah kanan. Jadi kejadiannya adalah sperma masuk dalam tubuh perempuan, dia jemput dulu ke lorong sebelah kiri dan lorong sebelah kanan, baru dia balikin lagi ke rahim, baru kemudian dia ditanam di situ. Oke, kalau gitu pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak mendengar sperma tersesat itu sekalian? Oke, jadi gini kan ya, tadi kan sudah melewati halangan racun kan ya, serbu, sudah lewati racun. Yang paling depan bilang, sebentar pak, kenapa? Ini ada dua lorong, kiri sama kanan, kita pilih mana pak? Oke, kalau gitu kita berhenti dulu, kita rapat dulu, gitu. Nah, setelah rapat, yang paling pertama bilang, gini pak, kita gini aja pak, kan ada dua kemudian lorong nih, 50-50 aja pak, 50 ke kiri, 50 ke kanan. Oh jangan, saya nggak setuju kalau 50-50, nanti ada yang nggak dapat. Oh gimana usul anda? Saya usul pak, kita SD audience saja pak. Atau kalau friends kalian, gitu kan ya, nggak akan terjadi begitu ibu sekalian. Tapi tatkala mereka masuk dalam tubuh perempuan, mereka langsung menuju pada satu titik yang mereka kemudian nggak pernah salah. Sebentar, ini harus kemudian di manual lagi, di override manual. Sebentar, sabar ya, Allah sayang orang sabar. Sebentar. Nah, ini kemudian ketika mereka masuk dalam tubuh perempuan, mereka langsung menuju pada satu titik tunggal yang mereka tidak pernah salah. 500 juta itu berlomba jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi bapak ibu sekali. Berarti bapak ibu itu sudah pilihan dari 500 juta. Jadi jangan minta yang lebih lagi. Coba hidung saya lebih mancung, coba bibir saya lebih seksi. Enggak, terima kasih itu. Kalau yang masuk nomor 2 bisa jadi lebih jelek lagi daripada itu. Nah, kenapa mereka bisa tahu orang yang tepat? Mereka bisa lomba 500 jutanya. Seolah-olah mereka tahu orang yang tepat. Kenapa bisa begitu? Mereka tahu orang yang tepat karena mereka sudah SMS-an. SMS dikirim. Nah, SMS diterima loh sekalian. Nah, ini mulai terjadi. Nah, kenapa bisa begitu? Coba bayangkan. Tahu dari mana sperma ketika mereka masuk dalam tubuh perempuan, mereka harus ngeluarin antena. Keluarin antena dalam arti yang sesungguhnya. Dan pertanyaan kedua, kapan gantian nomornya bapak ibu sekalian? Dari kemudian ketika saya belajar ini, apa yang saya yakini? Yang saya yakini adalah jangan-jangan Tuhan ini ada. Loh, kok jangan-jangan Tuhan ini ada? Karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Maka kemudian saya jawab, jangan-jangan Tuhan ini ada. Kenapa? Karena tidak mungkin semua itu terjadi secara kebetulan. Hebat ya manusia ya? Takjub ya kita sama manusia ya? Kenapa kita takjub pada manusia? Mereka sudah bisa pergi ke bulan. Mereka sudah bisa buat komputer. Mereka sudah bisa buat kemudian wireless dan sebagainya. Tapi mereka gak bisa jawab, kenapa sperma bisa ketemu dengan ovum? Paham kita selesai sekalian? Maka saya jawab, jangan-jangan Tuhan ini ada. Lah kenapa jangan-jangan Tuhan ini ada? Setelah keluar dari agama Katolik, saya gak percaya Tuhan. Nah kenapa? Tuhannya sudah mati di kayu salib. Saya gak perlu Tuhan. Gitu kan ya? Kayak Nietzsche bilang, the God is dead. The God is dead. Kedengaran ya? Maka orang-orang muda kebanyakan berpikir begitu karena agamanya nggak masuk akal, mereka keluar daripada agama. Termasuk orang-orang Amerika banyak seperti itu. Sama kayak saya dulu. Saya keluar daripada agama karena agama nggak masuk akal. Tapi setelah mikir begini, jangan-jangan Tuhan ini ada ini. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Ini gambar apa, ibu sekalian? Salah, semut. Nah, untung ada ahli perkutuan di situ. Ayo, ada gambar apa, ibu sekalian? Kutu, ibu sekalian. Bukan kecoa, kutu, ibu sekalian. Nah, ini kalau gitu kita lihat lagi. Ini juga gambar kutu. Tapi lebih tepatnya, ini adalah kutu anjing, ibu sekalian. Pernah lihat kutu anjing? Belum. Kutu manusia udah pernah lihat? Nah, kutu manusia segede kutu anjing. Tapi kutu anjing punya kehebatan daripada kutu manusia. Dia bisa lompat 3 kali lipat daripada panjang tubuhnya. Jadi kalau kutunya segede begini, dia bisa lompat 300 kali lipat Monas. Paham maksudnya? Dia bisa lompat 300 kali lipat Monas. Kalau Anda punya kekuatan kaki kutu, Anda bisa lompat 300 kali lipat Monas. Pertanyaan saya sudah sana, pernah nggak dengar kutu patah kaki? Gak pernah kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat. Itu baru kutu sekalian. Ini hewan apa lagi nih kalau gitu kita lihat? Apa ini? Kura-kura, salah. 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 Kodok, salah. Wah, ibu ini gak lulus TK ini. Maksudnya ini kodok. Oke, kalau gitu kita lihat. Ini bapak sekalian perhatiin baik-baik. Yang berlapis-lapis ini kulitnya kutu yang tadi. Berarti ini apa ini? Kutunya kutu, bapak sekalian.
kutunya kutu, perkenalkan. Dia hidup juga, dia makan juga, dan dia bisa lompat juga. Jijik ya kita lihatnya ya. Jangan jijik dulu sekarang, masih banyak gambar-gambar yang lain. Ini apa dulu sekalian nih? Gambar bumi. Nih, bumi paling gede. 6,5 miliar manusia bergantung dari sini. Indonesia. Tanah airmu. Enggak, tanah airku maksudnya. Ini bukan, bukan negeri bebek ya. Indonesia. Dan kemudian 6,5 miliar. Mars, Merkurius, Pluto, Venus. Venus kemudian yang kedua terbesar daripada bumi. Pertanyaan saya sederhana, apakah bumi yang paling besar? Enggak, ada saingannya, Bapak-Ibu sekalian. Ini planet Jupiter. Dibandingkan dengan bumi, ini kemudian gede Jupiter. Kalau diadu kira-kira menang siapa, Bapak-Ibu sekalian? Oke, pertanyaan bodoh, stupid question. Yang menang pasti adalah Jupiter. Ada yang lagi yang lebih besar daripada Jupiter. Tadi kita takjub melihat bumi, kan udah ya? Luas banget, tapi ternyata kecil banget dibandingkan Jupiter. Kita takjub lihat Jupiter. Tapi ada yang lebih besar lagi daripada Jupiter. Apa itu? Matahari. Berapa besar matahari dibandingkan bumi? Berapa kali lipat? Ada yang tahu? 70, 80, 100, hitung sendiri. Inilah kemudian matahari bisa dibandingkan dengan bumi. Mana matahari? Nih, buminya mana? Tuh, udah jadi upil. Jadi kalau tadi Anda ngetawain kutunya kutu, sekarang kutunya kutu ngetawain Anda juga. Karena Anda juga sama kecilnya kayak mereka. Tuh, coba lihat tuh. Ini matahari bila dibandingkan dengan bumi. Selama ini kita merasa hebat, paling punya segala-galanya. Tapi kita nggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan matahari. Matahari sebesar ini, kira-kira dia yang paling besar atau enggak? Ada yang lebih besar lagi, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah bintang Sirius, bintang Pollux, dan bintang Arcturus. Ini bumi nih. Tusan, bumi, sorry, matahari. Buminya mana? Ada nggak buminya? Ada. Kelihatan nggak? Nggak semua yang Anda nggak bisa lihat itu nggak ada. Jadi bukan berarti kita nggak bisa lihat, lantas itu nggak ada. Oke, kalau gitu kita lihat. Inilah kemudian matahari, Sirius, Pollux, dan Arcturus. Apakah Arcturus yang paling besar? Tadi Anda kagum melihat matahari, sekarang kagumnya pindah ke sini. Ini adalah bintang yang lebih besar daripada bintang Arcturus. Arcturus, bintang Betelgeuse, dan bintang Antares. Mataharinya mana? Buminya mana, lu sekalian? Oke, proses sederhana. Apakah dia yang paling gede? Kalau kita lanjutin terus 2 bulan nggak selesai-selesai. Tapi yang pengen saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, barang-barang kayak begini ada yang jauh lebih besar miliaran kali daripada dia. Dan jumlahnya ratusan triliun. Di dalam alam semesta kita ini. Di Milky Way saja, di alam semesta kita saja, itu sudah jumlahnya miliaran. Dan coba bayangin, miliaran, triliunan, sorry, yang kayak begini, yang gede-gede begitu, itu seliweran satu sama lain, tapi nggak pernah tabrakan satu sama lain. Coba bayangin begini. Bumi dan segala isinya, termasuk kita yang lagi pengajian di sini, dan berikut siklus kemudian hidrolisis, siklus cuaca, siklus cahaya, topan yang ngantem Oklahoma yang tadi, dan mulai kita dengar itu, segala macam yang kemudian terjadi di bumi, dia muter bumi ini. Ketika dia muter, dia bawa bulan muter sama dia. Di saat yang sama, bumi dan bulan ini muter lagi sama matahari. Matahari bawa 8 planet yang lain yang sama kayak dia. Di saat yang sama, matahari juga muter sendiri dan juga muter lagi. Dan miliaran, triliunan kayak begitu, muter. Nggak pernah tabrakan satu sama lain. Hebat gak itu sekali ya? Oke, bayangin begini. Ada perempatan, utara, selatan, timur, barat. Masing-masing 100 mobil 100 km per jam. Apa kemudian lewat sot begitu? Nggak mungkin. Maka betul, itulah yang namanya Tuhan pasti ada. Karena ada seorang matematikawan menghitung tentang alam semesta, dan dia menghitung berapa kemungkinan Tuhan tidak ada, atau berapa kemungkinan seluruh ini terjadi secara kebetulan. Dia dapat angka 1 per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Ada yang guru matematik? Algoritma? Yang jago algoritma, berapa ini angka 1 per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3? Oh, benar itu. Bukan unlimited sebenarnya. Unlimited 0. Nah, berarti itu adalah mendekati 0. Artinya apa? Oke, saya pengen jelaskan. Itu jawaban kemudian matematikanya. Tapi ingin saya jelaskan jawaban orang desonya yang lebih mudah dimengerti. Oke, saya kasih tahu. Kalau kemungkinannya 1/2 artinya apa? Setengah artinya? Di antara 2 tembakan, 1 kena. Kira-kira ya? Kalau 1/4? Di antara 4 tembakan, 1 kena. Berarti semakin banyak yang bawa, semakin gak mungkin kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat. 1 per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Abaikan 1/4-nya, kita urusin ini dulu. 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Kalau 10 pangkat 5 berapa? 100 ribu. Kalau 10 pangkat 2? 100. 10 pangkat 3? 1000. 10 pangkat N? Enggak. 10 pangkat N sama dengan 1 yang diikuti 0 sebanyak N. Ya kan ya? Contoh, 10 pangkat 6 berarti 1 di belakangnya ada 0, 6. 10 pangkat 9, 1 di belakangnya ada 0, 9 biji.
Kalau 10 nol di belakangnya ada 2 namanya ratusan. Kalau 1 nol di belakangnya ada 3 namanya ribuan. Kalau 1 nol di belakangnya ada 4 namanya puluhan ribu. Kalau di belakangnya nol ada 6 namanya jutaan. Kalau nolnya di belakang ada 1, 2, 3 namanya apa? Nggak tahu. Nah, artinya adalah apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Artinya ini angkanya adalah kemungkinan kemungkinan Tuhan tidak ada more than impossible. Itu yang didapatkan oleh Roger Penrose, seorang sarjana matematik di Inggris. Maka dia mengatakan more than impossible that God doesn't exist. Berarti God does exist atau God must exist. Karena kalau Tuhan tidak ada, kita nggak punya jawaban lagi. Gimana Tuhan ini mulai, gimana semua alam semestanya bisa terjadi? Berarti apa yang dalam pikiran kita? Orang yang mikir nggak usah pakai agama, dia sudah pasti mengakui adanya Tuhan. Kalau ada orang kemudian nggak mengakui adanya Tuhan, berarti dia nggak sama sekali mikir. Kemudian ya, karena kalau kita mikir dikit aja, dapat itu Tuhan. Nggak usah banyak-banyak mikir, nggak usah susah-susah mikir, dapat Tuhan tanpa agama. Oke, kalau gitu saya dapat SMP kelas 3. SMP kelas 3 saya dapat Tuhan pasti ada. Saya kemudian mengakui Tuhan pasti ada. Pertanyaan berikutnya, ngapain Tuhan menciptakan saya? Apa kemudian agama yang benar? Ngapain Tuhan menciptakan saya? Oke, analoginya begini. Gambar apa lulus kalian? HP. HP ini adalah ciptaan atau pencipta? Berarti setiap ciptaan pasti punya? Selain pasti punya pencipta, pasti punya? Tujuan penciptaan. Pertanyaan kita kan ya? Oke, tujuan penciptaan HP untuk apa? SMS dan telepon. Supaya tetap bisa dipakai untuk SMS dan telepon, maka HP-nya harus di cas. Harus lagi di aktifin. Harus lagi di isi pulsa. Supaya tidak rusak, makanya HP-nya tidak boleh di banting. Tidak boleh lagi di celupin air. Tidak boleh lagi di dibakar. Oke, semua itu ada di mana? Aturannya dari mana? Manual instruction, betul? Apa jadinya kalau manual instructionnya salah? Rusak, berarti tujuannya tidak tercapai, betul begitu? Pertanyaan sederhana, manusia sama nggak kayak handphone? Berarti pasti punya? Dan juga pasti punya? Tujuan penciptaan, taunya dari mana? Manual instruction. Maka saya cari tahu kitab suci mana yang paling benar. Saya tanya sama nenek saya, Nek, saya sudah keluar dari agama Katolik, Nek, Tuhan saya siapa, Nek? Nek, saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Gitu. Dewanya tuh kayak gimana, Nek? Namanya Tian Kung, Dewa Langit. Tian Kung ini adalah dewa yang paling hebat. Dia menguasai dewa-dewa yang lain. Begitu. Dia kayak di mana, Nek, Dewa Langit ini? Nenek saya bilang, oke, kalau gitu sini, saya punya fotonya Dewa Langit. Ini adalah fotonya Dewa Langit. Saya kata, kalau ini bukan Tuhan, Nek. Lalu apa? Matanya ada dua, mulutnya ada satu. Berarti dia perlu makan dong. Kalau dia perlu makan, dia perlu ke belakang dong. Ini bukan Tuhan ini pastinya. Lalu kenapa? Karena saya tidak rela kalau Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama kerasakti. Paham ya, Bapak-Ibu sekalian? Maka ini bukan Tuhan. Karena dia bisa diobrak-abrik sama kerasakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak-Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Paham, Bapak-Ibu sekalian? Coba bayangkan baik-baik. Ini namanya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda, tapi namanya sama? Ini yang terjadi kalau Anda coba-coba untuk menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Ya, ini ya? Maksudnya gimana? Oke, orang India punya konsep tentang Tuhan. Tuhan itu harus bijaksana. Maka bijaksana menurut mereka harus banyak puasa. Kalau banyak puasa, berarti kurus. Ya? Kurus, kemudian banyak puasa. Kelihatannya cool. Ya? Nah, seorang Cina bilang, Tuhan siapa tuh keriting? Di sini nggak ada yang keriting. Maka dia buat Tuhan yang lain. Menurut saya, bijaksana itu bukan banyak puasa. Tapi menurut saya, bijaksana itu dia bahagia. Karena itu dia ketawa terus. Dan dia sejahtera. Karena itu dia makan terus. Ya? Nah, maka ini kemudian, mereka punya persepsi masing-masing terhadap Tuhan mereka. Maka kalau Tuhan diserah kan pada manusia bentuknya, dia pasti bikin sembarangan. Tuhan Indonesia beda dengan Tuhan Hindu. Tuhan Hindu beda dengan Tuhan orang Cina. Kan itu ya, kalau dibiarin menurut guna akalnya masing-masing, menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan, muncul yang kayak begini. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak-Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Nah itu kemudian ada keterbatasan. Maka itu tidak lagi jadi Tuhan. Oke, saya sudah cari ke Katolik, saya sudah cari ke Kristen. Saya sudah cari ke Hindu, saya sudah cari ke Buddha. Semua saya nggak dapat Tuhannya. Yang belum tinggal Islam. Akhirnya saya cari ke Islam. SMP kelas 3. Benar nggak Tuhan ada di agama Islam? Walaupun saya kemudian bilang, kayaknya bukan deh. Kenapa? Karena dari awal sudah saya kemudian nggak respect dengan Islam. Nah kenapa? Karena itu kejadiannya. Ketika saya cari Islam apa terjadi, tiba-tiba pulang dari kemudian dari sekolah, tiba-tiba ada 7 orang ngeroyok saya. Saya digebukin. Lalu saya tanya, apa salah saya? Salahmu, matamu sipit. Bapak-Ibu sekalian, diskriminatif. Serius, saya tinggal di Palembang. Yang tahu orang Palembang pasti tahu bahwa Palembang itu sangat diskriminatif sekali pada masa saya itu. Lalu kemudian
saya bilang, apakah begini agama yang benar? Kayaknya enggak deh, enggak ada agama yang benar. Saya kesimpulan saya, SMA kelas 3 saya mulai berkesimpulan, tidak ada agama yang benar, yang saya yakin Tuhan itu ada. Karena saya sudah buktiin Tuhan dengan akal, tapi enggak ada agama yang benar. Maka saya melanjutkan hidup saya tanpa ada agama, yang penting saya berbuat baik sama orang. Lalu kemudian berlanjut kepada SMA, lalu berlanjut pada kuliah. Pas kuliah itulah kemudian ada teman saya yang bilang, kamu benar-benar mau nyari kebenaran, ikut dengan saya, kita diskusi dengan ustaz saya. Ah, saya sudah bosan diskusi sama ustaz, di mana-mana sama aja. Enggak, coba ketemu dengan ustaz saya, orangnya masih muda, tapi ngomongnya penuh berkah. Akhirnya kemudian saya bilang, okay, nothing to lose. Saya coba datang aja ke dia. Ketika saya datang, ketemu dengan ustaznya, saya enggak kira, karena pandangan saya tentang ustaz kayak gimana? Pakai peci kan itu ya, pakai sorban kan itu ya. Semakin gede sorbannya semakin beriman kan itu ya. Jadi segede ban Vespa gitu kan. Jadi, kemudian apa yang menurut kita dengan ustaz? Kemudian udah tua, jenggotan, kemudian pakai baju jubah dan ngomong angker gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Jadi soalnya begitu. Ternyata saya ketemu adalah seorang anak muda dan dia tidak hanya paham tentang agama tapi dia paham tentang kehidupan. Dan kemudian dia kemudian mampu menjelaskan segala macam fenomena-fenomena yang ada. Saya tertarik, kemudian saya bilang, Kang, kayaknya kita harus lanjut diskusi deh. Lalu dia bilang, kalau kamu memang serius mau lanjut diskusi, datang ke rumah saya. Bawa Alkitabmu dan saya akan bawa Al-Quran. Kita akan diskusi siapa Tuhan sebenarnya langsung dari kitab kita masing-masing. Saya bilang, saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Jadi kita bahas saja tentang Al-Quran, kita akan lihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Oke, minggu depan saya datang ke rumah dia, dan ini adalah ayat yang dibacakan pertama kali pada saya. Zalikal kitabu la roiba fi hudalil mutakin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali saya mendengar ayat ini, saya langsung bilang pada ustadznya, Kang, kalau gitu kitab ini salah. Loh, kenapa salah? Saya bilang begini, Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna. Karena mereka tahu buatan manusia tidak mungkin sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan yang sempurna? Coba lihat buku-buku yang lain. Apa yang bisa kita buka pada kata pengantarnya? Tidak ada gading yang tidak retak. Nonton ya, begitupun juga dengan isi buku ini. Satu-satunya buku di dunia yang dalam kata pengantarnya mengatakan sempurna cuma Al-Quran. Maka saya katakan kitab ini salah, karena saya kira yang buat Al-Quran juga manusia. Maka dia bilang, enggak, yang buat ini bukan manusia, yang buat ini langsung Tuhan pencipta semesta alam. Oh gitu, enggak mungkin banget masa Tuhan nulis alokasi pada manusia, enggak mungkin banget. Dia bilang, enggak, tapi kita punya buktinya. Oke, tunjukkan buktinya pada saya. Dia bacakan surat yang sama dengan ayat yang berbeda. Wa in kuntum fi raibim mimma nazala ala dina fa'tu bisurati mimisli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Saya kaget ketika melihat surat ini dan ayat ini. Kenapa? Ini seolah-olah ngebukin pala saya, Bapak sekalian. Nah, kenapa bisa begitu? Coba baca baik-baik. Kalau Anda tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan pada Muhammad, silahkan datangkan satu surat yang semacamnya. Artinya apa? Nantang, Bapak sekalian. Jadi seolah-olah ngomong begini, udah delik, gak usah banyak ngomong delik, gini aja delik, kalau kamu bisa berhasil mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, Al-Quran ikut kamu. Tapi kalau kamu gak bisa, kamu ikut Al-Quran. Fair gak, Bapak-Ibu sekalian? Fair. Kayak saya bilang gini, oke, Bapak-Ibu sekalian, yang berani, ayo sekarang berdiri kita berantem. Kalau Anda kalah, Anda jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean. Fair gak? Fair. Tapi Al-Quran tidak fair. Al-Quran katakan, Wat'u syuhada'akum min dunilahi in kuntum sodikin. Penghinaan yang lebih lanjut lagi. Kalau Anda tidak mau sendiri, kalau Anda tidak berani sendiri, boleh maju semuanya. Asal jangan minta bantuan Allah. Kalau Anda memang merasa orang-orang yang benar, coba bayangin, tantangannya dinaikin lagi. Kalau tidak berani sendiri, boleh ajak seluruhnya. Tapi kemudian ketika saya tanya, ini serius nih? Nggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya? Ternyata setelah saya cari, sekalian, sampai detik saya berbicara, tidak ada yang bisa menjawab tantangan untuk mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Sampai detik saya berbicara, kaget saya. Fa'ilan taf'alu walan taf'al. Dan kalian tidak pernah mampu dan tidak akan pernah mampu. Coba bayangkan, setelah kemudian saya melihat ini, saya pikir begini, Kang, kalau ini tidak ada yang mampu menjawab tantangannya, ini pasti bukan datang dari manusia. Maka ini pasti datang dari Tuhan. Karena sebagaimana saya mikir Tuhan untuk menciptakan semesta alam yang tidak mungkin tadi, berarti ini juga tidak mungkin ini. Sama, ini kayaknya pasti Tuhan ini. Maka saya katakan, berarti Tuhan saya namanya Allah. Nah, kenapa? Karena dia yang paling tahu tentang kelemahan manusia. Tuhan saya tahu namanya Allah, agama saya Islam, Rasul saya Muhammad. Kenapa? Karena ini yang mengantarkan saya pada Islam.